kembali sahabat. Alhamdulillah timunnya sudah besar-besar sahabat ya. Ini waktu itu kita kira buat petikan ke-12, ternyata ini dipetik di petikan ke-11 sahabat. Sekarang usianya 51 hari setelah tanam. Alhamdulillah sudah besar-besar. Ini akan kita petik hari ini di usia 51 HST teman-teman. Wow, mantap teman-teman, lebat sekali teman-teman. Ya, seperti ini timun mira teman-teman. Ini satu pohon sahabat ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya, kita petik dalam satu pohon, dalam satu batang utama ini 4 biji sahabat. Nah ini sahabat, mantap sahabat. Nah ini mantap. Nah ini sahabat, mantap sahabat. Nah, mantap timun mira sahabat. Nah lurus teman-teman ya. Nah, mantap. Nah ini posisi 51 HST masih buah bawah teman-teman ya. Nah ini masih dari bawah teman-teman. Seperti ini bentuknya timun mira teman-teman. Mantap. Nah ini sepertinya sudah besar juga. Ah, super teman-teman, mantap. Timunnya lurus ya. Tuh. Tuh, mantap teman-teman. 51 HST masih buah bawah, teman-teman ya. Nah, ini. Masih buah bawah. Nah, ini teman-teman. Timunnya lurus teman-teman ya. Nah ini tuh mantap, lurus sejengkal yang ora. Wow, lebih teman-teman, sejengkal lebih teman-teman. Mantap timunnya, timun mira F1 dari Pertiwi teman-teman. Oke teman-teman, admin akan lanjutkan dulu untuk pemetikannya. Jangan lupa saksikan terus sampai habis ya, supaya kita tahu dapat berapa kilo untuk petikan yang ke-11 ini. Thank you.
sahabat tani, dapat segini untuk petikan ke 11 ini sahabat. Dan yang kejennya juga sudah lumayan banyak nih, sudah mulai pada bengkok sahabat ya. Tapi untuk timun mira ini pada umumnya seperti ini, panjang dan besar sahabat ya. Ini timun hibrida sahabat ya. Nah seperti ini timun mira sahabat. Nah seperti ini timun mira F1 dari Pertiwi sahabat. Oke teman-teman, kita akan coba timbang dulu ini dapat berapa kilo teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah dikarungin semua. Ini karena penuh, kita pindah ke plastik kecil. Ini yang bagusnya dikarung sama ini teman-teman ya. Ini yang PJ-nya dapat segini. Ya, kita nolkan dulu teman-teman. Ya, sudah nol teman-teman ya. Kita tinggal ambil timunnya teman-teman ya. Kita saksikan bersama-sama dapat berapa kilo petikan ke 11 teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, petikan ke 11 timun mira F1 benih satu bungkus dapat 43,5 sahabat ya. Ini 43 kilo, kita potong karung sekilo, jadi bersihnya untuk petikan ke 11 ini 42 kg. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini yang bisa kita jual 42 kg untuk petikan ke 11 sahabat ya. Dari timun mira F1 benih satu bungkus benih Pertiwi sahabat ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.